Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum ya yabtaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pertama kali bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu wahai umat Islam kepada Allah. Dan arti kata sebenar, kita mari buat apa Allah Ta'ala suruh menurut cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi, bab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal apa Allah Ta'ala lagi Allah Ta'ala tak kena, hak Nabi tak buat. Muslimin sedan jemaat yang dirahmati sekalian, oleh kerana kita baru saja lepas pilihan raya Nayuk Obota seluruh kapun tepat, maka kepada nayuk-nayuk hak baru boleh semua, kamu jangan lupa kata kamu sekarang memikul bebene satu tambun. Demo jadi nayuk, jangan duk bangga sekadar orang nak panggil nayuk. Kerana Allah Ta'ala dah latih kamu, walaupun kamu nak benar bahawa ni kena pakai duit rasuah setara mana pun, tapi hendaklah kamu jalan tugas nayuk untuk nak membina ummah. Tugas nayuk, tugas ketua untuk nak memimpin ummah pergi kepada jalan lebih baik, jalan lebih comel. Muslimin yang dirahmati sekalian, kita mari tengok pemimpin mengikut kacamata Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Imam Ghazali, dia mari letak faktor-faktor seorang pemimpin. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, oleh kerana kita ni di dalam agama Islam, kita ni agama yang mengatur hidup, satu agama nizamul hayah, peraturan hidup, kudrat biyab kuam penyu. Islam satu peraturan hidup, Allah tu juga mengatur hidup. Maka Allah hatta laksu mari suruh kita caw daulo penduduk bumi ni, mari guna pakar supaya kamu selamat di dunia dan kamu boleh syurga Allah Ta'ala nak beri di hari akhirat. Dan wahai pemimpin, hei orang jadi nayuk, di demo sekarang anak koci syurga keliling pinggir, tapi kalau demo pakar tak kena, anak koci syurga tak ditukar jadi anak koci neraka. Tengok pemimpin di segi Imam Ghazali, pertama kena letak diri sentiasa bersama rakyat. Semenyeru orang jadi nayuk baru, bukan tukar cari sorok baru ni saja, demo pergi cari rakyat. Demo jadi dah learning, demo kena sentiasa bersama rakyat. Yang kedua, ajar dah diri hidup sederhana. Jangan bawa kita jadi nayuk, jadi ego lebih gedebel, lengok ke langit semua jalan. Bukan. Imam Ghazali mengatakan,
Ajar diri untuk hidup sederhana pan-klang. Muslimin sedang Jumaat, bersyukurlah kita hari ini boleh mari semaya Jumaat di Masjid Al-Falah Ototop Allah. Nah, yang ketiga, sedarkan tanggungjawab yang dipikul. Kena sedar demo boleh jadi nayuk ni, jangan terlupa kata kah demo belum pada boleh demo dah azal gapo dia boleh aku nak patana, aku nak buat parit batah, aku nak buat jalan macam-macam. Dan bukan sekadar tu, wahai pemimpin, wahai nayuk, demo kena patana sepak apa ni, sepak burun patana manut, patana manusia. Kena sedar tanggungjawab bebene piko kewajipan ni kena widuk khabar. Janganlah tekoh nak naik pahaunyo tu kacah naik bawah sapa tak pulah buah. Orang kapung pun sokang wi naik bawah sapa tengok kera duku, bukan kera kapung sampai sen pulah buah dak. Kering kotak kau habis rakyat bawah. Demo kena bertanggungjawab dunia akhirat. Apakah kita nak jadi nayak nak panggil tempat pulau saja? Macai. Ingatlah wahai saudaraku yang aku sangat kasih, ditangi seorang nayak satu tambun mesti bertanggungjawab. Ada di bawah tambun kita tu ada masjid, ada tadika, ada kiraati, ada kelum memai, ada orang bunji, orang janda, tok laki mati, ada orang fakir, orang miskin. Tolong pedulilah kalau kamu nak masuk syurga dengan bitan nayuk. Ingatlah wahai umat Islam, tak kira nayuk tok kemenai, tok nebel, porosa, caraba, pucuai pun, ingatlah salah buka anak koci dok tangih demo tak buka syurga, demo buka neraka. Karena kamu pemimpin dunia dan akhirat. Siapa pakah, siapa bertanggungjawab di hadapan Allah hari akhirat pula. Walaupun terkenal tubik dah terbek cho seluruh dunia kata pilih hai baru ni korupsian kau 5%. Bertobatlah. Hei orang ambil duit rasuah, bertobat, jangan kata halal. Kalau tak se makan, buatlah sarana periut. Jalan pecah ke, parit batah ke, jamel ke, buatlah. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati sekalian, kena sedar tanggungjawab kita. Hak ni paling susah. Nak masuk memori dalam otak pala, nak sedar, nak apa ni, nak widuk khabar semua. Payuh. Saya menyeru wahai tok-tok sekalian, hai tok nebel, tok kemenai, nayuk, tok imi khasnya. Kita sekarang demo jadi tok dalam kampung mana-mana, demo pergi steering. Kalau kereta demo pergi steering, demo driver. Kalau ayah dalam rumah tangga, steering dalam rumah tangga. Wahai driver, kalau mu malah nak salah gear, kalau mu malah nak tengok cuming kiri kanan, kalau mu malah nak jejak brek, tak sah jadi driver lah. Turun dok lek belakang. Orang letak mudah. Ni boleh tengok. Umat Islam kita 30 tahun kemudian ni hancur lebur. Tak imej je, tak imej. Hau malah bosan. Anak demo, anak kahwin, apa teruk? Ah, ni cuk rekan. Wahai pemimpin, di steering ni ada tempat pasal pelita liki kanan. Ada tempat brek, ada tempat kelah, ada tempat gear, ada tempat pasal wiper. Ngibah air hujan. Ada cuming kiri kanan. Bertanggungjawab demo, kena sedar dan kena khabar. Kata demo tengah dok bawa ummah
Sekiranya demo kena khabar, nak bawa ummah wak pergi ke mana? Kalau terlupa kata demo ni adalah jerebah, setak enyeng bunying tak sebuah gia, dok sumpah tu lah 10 tahun dah. Ataupun buh gia dok dia tiga semua, patah gigi. Wal a'yazu billah, ingatlah kalau lagu tu turunlah jadi orang naik pula. We orang lain pula jadi dreba. Semenyeru, wahai umat Islam, wahai sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Ini Imamul Ghazali rahimahullah tulis, ini dia pemimpin, ini dia pemimpin. Seterusnya harus mesti mengawal diri dan orang bawah dia, tok nebel coroba pucuai, tok kemene pucuai, naik orang bawah dia mesti kena kawal diri dia dan orang bawah dia daripada sifat ego, sifat takabur. Kita jangan bermegah dengan tamneng. Kita jangan berasa aku ni lebih, kena aku ni jadi naik. Ingatlah, lebih-lebih lagi masa bersua dengan kalimah Allah, bunyi suara bel, wahai naik, berhenti masuk sejik. Ni kau boleh jadi tok naik bel, tok kemana, kau orang bel je, supaya tak masuk, buat tok-tok ni nak masuk sejik. Kedai kopi tepi sejik boleh pergi. Cok. Inikah pemimpin? Kamu nak bawa umat pergi ke mana? Dan apa yang kamu nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat? Tak pada. Marilah kita ambil tamneng kita, barami kita, buat getok tempat kita jijak nak pergi kepada akhirat, nak pergi kepada kemajuan. Jangan dipikul muka ni. Pikul kau lama, kau dalai, kau lama siapa tergelai, nak naik tak boleh. Kau tu. Pak samai, tiga samai, kacau juga. Habis berapa tak apa, wal'iyazubillahi min zalim. Sekarang bumi tiga wilayah kita ni gelap dengan dosa-dosa rasuah. Tak ada jalan nak pergi kata bon pia-pia nak ambil tu kata insya-Allah. Tak apa, itu adalah syubhat. Tak ada jalan. Rasuah dah jadi rasuah situlah. Haram jelah haram. Jangan kata halal, patu tobat. Dewak benda haram hari-hari teruk lagi. Wahai sedang jemaah yang dirahmati sekalian, Imam Al-Ghazali mengatakan kena kawal molek diri kita jadi ketua tu. Lepas tu anak buah kita tu jangan ego sangat. Jangan ego sangat. Yang keseterusnya, kena guna palang yang ada kita, kena guna otak yang ada kita sedaya upaya, kena guna segala keupayaan yang ada pada kita, pelang rengma power yang ada kita ni untuk nak wikapun tempat kita maju. Walah mana? Dan wahai naik, demo jangan sekolah. Kata demo jadi naik ni demo orang bijak. Lebih-lebih lagi demo main kerana duit ya baru ni. Kata duit yang nak pilih demo. Oh, tu. Teruk. Dan itulah kebanyakan. Pas itu bila kita jadi naik dah, walaupun orang Allah, orang kampung kita setara mana, kita nampak dia bawah rendah, kena ambil wak mesyuarat. Kemungkinan ada orang lebih cerdik pada kita belana dari kampung. Kerak suang tadika nak wak lah mana, kiraati nak wak mana, masjid nak wak lah mana, orang pakai miskin nak wak lah mana, parik batah. Jangan dah hanya parik batah saja. Orang kampung pun teruk. Hatak diri kira yang kena ayuk. Oh, nyanyo nak ayuk. Buluk tu cakap dah minta dah beras guni. Kambing lucu oh ya kena yuk. Alteh. Jadi nyembuatkan sahib da'ah pula. Muslimin yang dirahmati sekalian.
ingatlah, jadilah temen kita tu ne. Kita we jadi getok untuk kita nak niti bawa umah berderet belakang kita pergi kepada Islam. Yang akhir sekali ni, guna sedaya upaya apa yang ada, keupayaan yang ada pada kita. Orang kita ada setakat mana, kita tak gerak rasa bodoh, panggil orang pakat mesyuarat. Kenapa ke kita nak buatlah mana ni? Buat percah metik, percah niyum, buat dulu belum pada dia musuh buat. Kenapa? Kita untuk nak bawa kepada perubahan. Kepada perubahan, kepada qanun at-taghyir. Inna Allah la yughayyiru ma. Apa dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah satu-satu kaum. Malaikat kaum tu sendiri ubah barang fi bi apa? Anfusihim, barang dalam diri. Maknanya nak berubah seseorang, kena ubah jati diri, kena ubah perasaan diri, kena ubah jiwa, baru dia berubah. Pas jiwa ni tak boleh berubah kalau bukan dengan power Quran. Tak ada arah tu pasal Islam. Kalau tak ubah dengan power Quran, ia tak berubah manusia. Kerana hati manusia ni tua, tubuh badan, hati dalam manusia ni Allah sebagai tua. Patut Allah atas sepanah, lapan, sembilan, dua belah, ialah Quran mari juru beki pulah sepanah hati manusia. Yakinlah kita, wahai umat Islam yang dirahmati sekalian. Allah, Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Seperti berkata ulama, ulama as-salaf, ya ayuhan nas, midanukum al-awwal anfusukum. Wahai manusia, medan pertama untuk nak berubah ni adalah diri kamu dulu. Lebih-lebih lagi kita jadi ketua orang, jadi naib. Nak we rakyat comel, kita dulu kena comel. Nak we kita comel, ubah dulu jiwa kita ikut comel. Mujur kita duduk dalam negeri penuh dengan percahati patai, bebas negeri kita, ikut nak mengajar, ikut nak ceramah, ikut nak kata masalah agama. Tak ada nak kena minta nuyak mengajar ke pondok. Alhamdulillah, bebas. Kita terima kasih kepada pihak-pihak yang tertentu. Bebas api hijau terhenti di atas masyarakat adalah setara mana hokno. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fa innakum fa inkum in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar. Kalau boleh benih atas dirimu sendiri, barulah hak lain mu boleh benih, mu boleh cayo. Kalau mung fa in inta hazamtum kalau muhallah dalam dirimu, menghadapi dirimu, hak lain pun kena kalah dan mung kena lebih lemuh. Jadi darah tinggi kecil manis, pergi nampak nak makan benda sedap-sedap, nafsu nak, nafsu nak, tapi akal kata tak boleh, kalau makan aku kau teruk berhenti. Mana mu boleh mengatasi perasaan dah tu? Pergi jumpa benda ni, orang tak buat belakang, tapi Nabi ku tak buat, padahal aku tak sewa tu boleh mengatasi. Akal didorong oleh ilmu yang sahih. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Astaghfirullah al-azim li wa lakum wa fawda amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah fima amar, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedaya jemaah yang dirahmati sekalian, tambun dalam negeri Taning ni ada 114 tambun, 114 orang ayu. Dan tambun dalam Jala ada 57, tambun dalam Naratiwa ada 77, 284 tambun lebih kurang. Tak maju lagi, kau tak boleh steering lagi kau kita ni. Nayuk kena pakak ngatuk nebe tuk meni tuk ime sisaulak pakak kayuh bersama, insyaallah okey kita jadi berubah. Letaklah azal jadi sungguh nah, letaklah azal jadi sungguh melalui tamneng Allah Taala wi kita. Kita bersyukur tamneng ni boleh kita melalui kita kerja mengikut kacamata Islam, insyaallah. Kalau hak tohai kene undang-undang golik pan, Allah lagi menyakit tiorang mutu derah hijau derah, hijau derah salah. Undang-undang lagi isa akak depan orang Nabi, Allah salah lama dah akak. Mabuk benda mabuk ni Allah lagi lama dah. Kebanyakannya lah tu. Dan ingatlah Imam Ghazali wayak saning ada 45 kago. Letak diri berada bersama rakyat semua. Lepas tu ajar diri hidup ni sederhana, jangan we jadi lebih sangat. Tui khabar kata kita tu jadi drebah kereta, dia duduk di drebah, ada banyak karo tepi steering tu, kena peduli. Dan seterusnya kena kawal diri kita dan orang di bawah, jangan jadi orang sombong. Dan akhirnya sedarlah kena guna segala keupayaan yang ada kita untuk nak maju ke tempat kita. Kita tak pandai panggil bersorak. Dan di akhir ni saya menyeru kepada adik-adik hodok live suit, adik-adik tino khasnya, hodok cu muka, hodok live suit, hodok jual bagai, ayah-ayah kena khabar. Kalau duk telanjir muka, buh gigi besi, Allah, ulama duk di mana tak ada siapa tegur. Sakit hati kita tengok. Wahai Tok Guru, minta tegur ratik. Budak tino duk live suit tu duk cur muka jangok. Kalau boh dak gigi pun hancur. Wal'iyazubillah min zalik. Kata nak cari rezeki halal, halal gapo tu haralah tu. Ibu bapa minta lah tegur ajarlah anak cucu kita. Jangan ambil anak cucu kita nampak comel sikit mewak cari duit. Boleh live suit. Pakarlah tudung muka. Nah, tak ada kena duk cur kok orang. Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu di akhir khutbah saya hari ini. Dan saya banyak terima kasihlah pada bayar kita sebagai tua pamnyok ni. InsyaAllah khutbah kita hari ini semoga manfaat untuk kita bersama. Dan sama-samalah kita banyak bersalawat ke atas Nabi. Wahai umat Islam, kena banyak selawat lah. Suka kuih 10 kali sehari. Nak 100 kali tak apa, 1000 kali comel. Hari apa tak kira. Jangan duduk selawat boleh makhluk saja. Oh nyanyi boleh makhluk kasih ke Nabi, ingat setahun kali. Teruk lagi pula Rabiul Awal ni bukan boleh Nabi beranak saja. Nabi mati Rabiul Awal. Rabiul Awal Nabi beranak, mati Rabiul Awal juga. Dia mau duduk kacau dah. Ramah kena Nabi mati. Sedangkan ma'an rahmatis sekalian, Allah Ta'ala berfirman, inna Allah malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya' minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibun da'wat, ya qadi al hajat. Rabbana ifir lana zunubana jami'an kullah, ya Allah ya tankami. Baikilah diri kami, keluarga kami, ya Allah, daripada tak baik kepada baik, ya Allah. Ya Allah, jadilah manfaat nayuk-nayuk dalam negeri Taning kami, ya Allah. Boleh manfaat sebanyak mungkin kepada agamamu, ya Allah. Hidayatkanlah kepada pemimpin-pemimpin Islam dan dalam
tepat kami ni Allah kepada Islammu ya Allah. Tak ada jalan ya Allah galan nak gibek kita dah ya Allah. Malikan kamu jua ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.